warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala ala sahbihi mawana amma ba'. Qala Allah ta'ala surat An-Nisa ayat yang ke 145. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا. Pada ayat 145, 146, bahwa seorang munafik, di 142 juga tentang orang munafik, bahwa orang munafik itu nanti di nerakanya ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Namun kalimat tingkatan biasanya ke atas kan, ayo basementnya itulah mungkin. Jadi ada darkun itu adalah ke bawah, itu namanya darkun, darkil asfali. Kalau ke atas derajat, darojatun, darojat itu ke atas derajat, itulah. Jadi apa namanya, kalau rumah gitu yang ke bawah namanya basementnya kan, itulah. Kalau ke atas adalah tingkat kan, itu bahasa Arabnya memang yang ke bawah itu namanya darkun, fit darkil asfali. Kalau ke atas adalah darajat, derajatnya tinggi gitu ya kan, nggak ada derajatnya bawah, nggak ada, derajatnya adalah tinggi kan. Itulah. Nah, orang munafik dikatakan fitarkil asfali minan nar. Silakan terjemahkan. Surat An-Nisa 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, enggak ada yang bisa nolong, enggak ada. Memang di akhirat tolong menolong kan enggak mungkin kan. Di dunia itulah yang tolong menolongnya. Jadi kenapa orang munafik ini? Orang munafik kan ngaku iman juga kan? Ngaku iman. Itulah sholat juga kan? Sholat. Pada 142-nya surat ini, Surat An-Nisa 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah membalas tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
kan. Jadi orang munafik itu yukhadi'unallah, ya kan. Allah akan membalas tipuan mereka, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Itu orang munafik. Jadi walaupun sholat tapi bukan lillahi ta'ala, kan. Itulah. Nah, di Al-Baqarah ayat 8 ayat 9 sana menyatakan iman tapi enggak iman. Surat Al-Baqarah ayat 9, mereka 8 dan 9. 8 dan 9. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Menipu dirinya sendiri, kan? Itulah orang munafik. Jadi ngakunya ngaku Islam, kan? Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa ma tapi ditolak oleh Allah, wa ma hum bimumin. Hakikatnya enggak iman itu orang munafik itu. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Menipu orang mukmin juga. Karena sama-sama orang mukmin, kan? Sama-sama di masjidnya. Karena hadisnya Nabi, orang munafik itu apa namanya, kalau Isya sama subuh tidak ke masjid, berarti yang tiga ke masjid juga, kan. Itulah. Jadi sudah jelas mereka menipu orang mukmin, menipu Allah. Tapi karena yang ditipu itu ngerti, maka wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka sebenarnya menipu dirinya sendiri, kan. Pura-pura beriman, kan, benar nipu dirinya sendiri. Yang pura-pura beriman kok tapi enggak iman, kok. Yang nipu dirinya sendiri, kan, tapi tidak merasa kalau dia sudah menipu dirinya sendiri. Nah, cara enggak langsung tukang tipu itu ya gitu, Pak. Berarti nipu dirinya sendiri ketika yang ditipu ngerti. Itulah, wallahu alam. Kita baca wa minan nas. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Pada surat 9, 101. Surat At-Taubah ayat 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, jadi orang Badui yang munafik ada loh, ya. Di antara Badui ada yang munafik, kan. Penduduk kota Madinah juga ada yang munafik. Nabi enggak tahu. Jadi di awal-awal Islam itu Nabi enggak tahu. Terakhir Nabi baru tahu setelah perang Tabuk tahun ke-9, Nabi diketahui oleh Allah. Orang munafik bangun masjid Dirar itu. Nah, itulah. Nah, di situ sanu'adzibu marotai, akan kami adab dua kali, kemudian dikembalikan ke adab yang azim, ya kan. Berarti berapa kali adabnya?
Tiga kali, ya kan? Dua kali kan dikembalikan lagi ke azab yang azimun. Berarti kan tiga kali kan? Dikembalikannya kapan? Di akhirat. Di akhirat itu dikembalikannya nanti di akhirat. Itulah. Jadi mau mati disiksa orang munafik itu. Mau mati di siksa. Itulah. Kita lihat pada surat yang ke 47. Pada ayat 25 sampai 28 atau 27. Surat Muhammad ayat 25 sampai dengan 28. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Betul. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dan dalam beberapa urusan, tapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Itu enggak ada munafiknya kan? Punya Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, dari 24 juga boleh. Jadi amalnya hapus semua kan? Makanya di nerakanya di paling bawah. Jadi sudah jelas sekali orang munafik itulah persekongkol sama orang Yahudi kan? Nah itu nanti kalau mau mati dipukuli. Nah pada saat di alam kubur disiksa juga Pak. Dalam kubur juga disiksa. Orang kafir juga begitu. Mau mati disiksa. Di alam kubur disiksa. Nanti di neraka. Namanya adzabun adzimnya di neraka kan. Itulah. Kita baca 25 sampai 28. Innal ladhina urtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lin-nadina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum bi ba'dil amr wallahu ya'lam israrahum
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Jadi orang munafik itu munafik, kafir dan fasik, Pak. Ketika meninggal Nabi mau mensolati, Pak. Kan Nabi enggak tahu kan tadi kan. Nabi mau mensolati, ditegur oleh Allah enggak boleh. Nabi enggak boleh mensolati. Itulah pada surat 9 84. Surat At-Taubah 84. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk orang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburan mereka. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ya kan? Tapi itu kafarunya ingkar kan, punya pali kafir, langsung kafir situ. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Oh, jelas kan? Ini kan berarti Nabi mau mensolati kan? Enggak boleh oleh Allah. Dan memang tadi kan itu pada ayat 101-nya kan Nabi enggak tahu kalau munafik kan? Ya 101-nya kan Nabi enggak tahu, engkau Muhammad tidak tahu itu. Allah yang tahu kan? Maka ketika Ubay bin Salul meninggal, Nabi mau mensolati. Tapi enggak boleh oleh Allah. Mendoakan pun juga tidak boleh. Mendoakan di atas kuburannya enggak boleh juga. Enggak usah mendoakan mereka, enggak usah. Kenapa? Orang munafik itu mati di dalam kekafirannya dan mati dalam keadaan fasik kan? Itulah, jadi kumpul jadi satu. Munafik, kafir dan fasik. Itulah. Maka tempatnya di tempat yang paling bawah di neraka itu tadi sudah jelas sekali. Itulah. Kita baca wala tusalli, wala tusalli ala ahadim min ummata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi amatu wahum fasiqun. Jadi apa namanya, orang munafik ini sulit diketahui, Pak. Sulit diketahui. Makanya kita enggak usah bilang munafik loh itu. Lahiriahnya memang ayatul munafiki salah satun. Tanda orang munafik ada tiga kan? Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini hadisnya Nabi kan? Jadi tanda orang munafik ada tiga. Kalau ngomong selalu bohong. Ya, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji menyalahi janjinya kan? Kalau dipercaya berkhianat, wa idza tumina khana. Itulah. Tapi itu lahiriahnya. Kalau sholat, ya sholat juga kan, ke masjid juga. Tapi mereka bukan lillah. Oleh karena itu fitarqil asfali minanna, kecuali yang tobat kembali ke satu
45146 tadi. Itu kan jelas. Silakan baca ulang 145146. Surat An-Nisa 145-146. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah di dalam neraka, dan kami tidak akan, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik dihimbau masih. Namanya kan dihimbau kan? Kecuali yang tobat, berarti tobatlah kamu, jangan terus munafik. Tobat pasti diampuni oleh Allah. Tobat itu apa? Apa maksudnya tobat? Artinya tobat itu berhenti dari perbuatannya yang enggak benar, berhenti dari kemunafikannya. Kalau orang kafir, berhenti dari kekafirannya. Orang zina, berhenti dari zinanya. Itu namanya tobat. Itu tobat, berhenti dari perbuatan jahatnya. Itu namanya tobat. Waslahu, berbuat yang baik. Caranya kan begitu kan? Mengadakan perbaikan, perbaikan dari sifat-sifatnya kan. Waslahu, mengadakan perbaikan atau berbuat baik, islah. Waslahu, itulah. Jadi apa namanya, mereka memperbaiki diri. Catatan kakinya apa? Memperbaiki diri itu dengan perbaikan berarti bekerja yang baik untuk menghilangkan akibat yang jelek dan kesalahan yang dilakukan. Nah, jelas kan? Jadi tobatnya mereka tabu satu, tobat berhenti kemunafikan. Waslahu, mengadakan perbaikan, memperbaiki diri kan. Wa'tasamu billah, berpegang teguh terhadap agama Allah kan. Itulah, berpegang teguh pada agama Allah. Asalnya kan munafik itu setengah-setengah, Pak. Tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak kafir, tidak Islam. Itulah mudab-dab kan. Mudab-dabina baina dzalik. Maka tobatnya di surah apa? Wa'tasamu billah, pegang teguh dengan pada agama Allah kan. Itulah. Karena asalnya namanya munafik mudzab dzab pada apa namanya ayat 143 nya kan mudzab dzab. Baca situ 143. Mereka dalam keadaan ragu antara demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan dapat, tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk bagi mereka. Nah, sudah jelas kan? Maka tobatnya disuruh apa? Wa'tasamu billah, disuruh berpegang teguh pada agama Allah. Karena asalnya setengah-setengah, kafir juga enggak, Islam juga enggak kan. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Itu sudah jelas kan. Yang keempatnya, wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas dalam menjalankan agama. Asalnya menjalankan agama tapi enggak ikhlas karena riya, ingin dipuji orang kan tadi kan. Maka tobatnya harus ikhlas. Maka mereka itulah bersama orang mukmin. Bersama orang mukmin, kok enak? Jangan bapak ibu menganggap bersama itu mesti satu tingkatan. Tidak. Bersama tidak harus satu tingkatan, tapi sama-sama di surga. Itulah.
kalau di dunia bersama itu tidak satu tingkatan juga bisa. Yang sering saya contohkan apa? Yang saya contohkan bahwa tingkatan itu tidak harus apa namanya bersama, tidak harus satu tingkat, ya harus satu kelas. Yang saya contohkan dulu apa? Wartawan mengikuti presiden pergi ke Amerika naik pesawat, ya kan? Sama enggak pesawatnya? Sama, ya kan? Tapi kelasnya sama enggak di pesawat? Enggak sama, tapi tetap wartawan tanya, kamu pergi ke Amerika bersama siapa? Bersama Bapak Presiden. Atau cerita orang kan, ke Amerika bersama, padahal apa namanya kelasnya presidennya kelas bisnis, yang wartawannya kelas ekonomi. Di pesawat enggak ada kelas yang di atas bisnis, enggak ada. Eksekutif enggak ada, Pak. Kalau kereta ada eksekutif kan, bisnis, pesawat enggak ada. Jadi kalau yang kelas bisnis itu satu baris hanya 4 kursinya. Kelas ekonomi kursinya 6. Loh iya kan? Kursinya kan 6 kalau ekonomi, ekonomi kan? Kanan 3, kiri 3. Yang apa namanya kelasnya yang bisnisnya kanan 2, kiri 2. Bedanya itu. Tapi di depan yang bisnisnya. Nah, ketika di New York sana bermalam di hotel sama Hilton, di Hilton kan? Nah, tapi kata wartanya, saya bermalam di Hilton sama-sama Bapak Presiden. Kira-kira roomnya sama atau enggak? Ya jelas enggak sama kan roomnya kan? Jangan enggak sama, tetapi tetap namanya wartawan bersama presiden kan. Nah, ini orang munafik juga begitu, nanti bersama orang mukmin di surga sama, tapi kelasnya berbeda, kelasnya berbeda. Itulah. Jadi sudah jelas sekali tobat. Jadi tobat. Nah, banyak ayat orang yang sudah berdosa tobat. Contohnya tobat itu dosa besar, musyrik, membunuh orang, melacur. Tobat diterima pada surat 25 48 49 50. Al-Furqan 25. 68 69 70. Surat Al-Furqan 68 69 70. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, bahwa yang namanya ibadur rahman, yang namanya ibadur rahman ini tidak mungkin dia mensekutukan Allah. Jadi pada ayat 63-nya kan wa ibadur rahman, itu ibadur rahman, walladina, dan
Ibadur Rahman, orang-orang itu sama dengan 67-nya kesewaladina ida anfaku, termasuk hamba Allah Maha Pengasih, yaitu orang apabila infakan. Nah, sebenarnya yang waladina dengan nama Allah juga, dan hamba-hamba Allah yang tidak, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang tidak mensekutukan Allah, kan enggak syirik kan, tidak membunuh jiwa kecuali ketika jadi algojo ditugaskan kan, tidak pula berzina. Nah, yang melakukan itu pasti akan diadab, dilipat gandakan adabnya kan, kecuali yang tobat, berhenti dari kesyirikannya, berhenti enggak zina lagi, enggak membunuh orang. Nah, kedua, iman. Ketika amila amalan solihan, itulah itu. Tiga di situ. Kalau munafik tadi adalah empat kan, munafik empat tadi kan, tobat, kemudian illa man taba, kecuali orang yang tobat, kemudian dia wa aslahu wa akhlasu dinahum lillah, itu kecuali yang tobat, ikhlas, itu dari apa namanya illa man taba, apa tadi, orang munafik pada An-Nisa tadi kan, oh, berapa tadi yang betul kan, bahwa munafik itu yang tobat pada ayat 146 tadi, itu tobat, memperbaiki diri, berpegang teguh dengan agama Allah, ikhlas, ya kan? Sedangkan orang yang musyrik, yang membunuh orang, zina, tiga, tobat, iman, dan berbuat baik. Maka kejahatannya berapa tahun dihapus semua, Pak. Tinggal yang baiknya saja. Bukan kok kejahatannya itu jadi baik, oh enggak. Kejahatannya dihilangkan semua. Ketika sudah tobat, sudah berbuat baik, maka tinggal perbuatan baiknya itulah yang masih, yang dicatat, yang sebelumnya dihapus semua, diganti dengan yang baik itu saja. Itulah. Bahkan 71-nya hanya dua syarat. Silakan 71-nya itu. Surat Al-Furqan 71, dan barang siapa bertobat dengan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, sudah jelas kan? Hanya dua kan? Secara umum dua. Tobat dan beramal soleh kan? Kalau munafik empat tadi kan? Nah, yang tadinya musyrik tiga. Tiga syarat kan? Tobat, iman, dan beramal yang soleh. Secara umum, tobat dan beramal soleh. Sudah cukup. Itulah betul-betul ya tubu ilallahi mataba. Itu kita baca walladzina la yad'una. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوما qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man
taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa ulaika wa man satu lagi wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Semua dosa diampuni oleh Allah dengan dua syarat. Pada surat 39 53 54 55 Surat Az-Zumar 53, 54, 55. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi sudah jelas kan? Catatan kakinya kurang pas, Pak. Kecuali dosa syirik. Dikatakan syirik enggak diampuni loh. Syirik kalau tobat ya diampuni. Tadi yang kita baca kan? Iya. Dari kita baca tadi surat 25 tadi kan? Bahwa syirik pun diampuni kan? Nah di An-Nisa itu soalnya enggak tobat. Di itu kan disebutkan kan? Ayat 46 kan? 48. Itu enggak tobat soalnya. Jangan diampuni karena enggak tobat. Dosa yang lain mungkin diampuni oleh Allah. Kalau kebaikannya banyak, maka dosanya bisa diampuni oleh Allah. Walaupun enggak tobat. Itulah. Orang menjauhi dosa besar juga begitu. Diampuni dosa-dosanya. Itu. Jadi sudah jelas sekali ya. Syaratnya dua, diampuni dosanya oleh Allah kan, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Itu ayat yang ke 54 kan. 55-nya di situ adalah kembali kepada Al-Quran kan, mengikuti Al-Quran. Sudah jelas tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau syirik memang enggak diampuni selama tidak tobat. Bapak baca 48 itu. Surat Az-Zumar 48. Loh, Az-Zumar An-Nisa tadi. An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang persekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa apa saja selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang persekutuan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Sama dengan itu 116. Surat yang sama 116. An-Nisa 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, kenapa syirik itu semuanya amalnya dihapus? Kalau enggak tobat ya enggak diampuni. Tapi dosa yang lain tidak menghapus amal yang lain.
ya kan? Orang zina, dosa zina itu, tapi sholatnya ya tetap sah. Itulah. Jadi kalau syirik ya sudah hapus semua kan? Itu jadi tanpa tobat syirik tidak akan diampuni. Kalau tobat tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Silakan adzan. Nanti setelah adzan tanya jawab dulu kalau ada pertanyaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام للصلاة قد قام للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا صفوفكم فاستقيموا ولا تخذل الفوق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Ada yang perlu disampaikan silakan. Atau enggak ada? Tidak ada pertanyaan. Jadi tadi itu kan nanti orang yang sudah tobat bersama orang mukmin kan, bersama orang mukmin sama-sama di surganya. Namun kelasnya berbeda kan. Nah ujungnya ayat 156 apa? Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Nanti Allah akan berikan pada orang-orang mukmin pahala yang besar. Jadi orang mukmin berbuat baik sekecil apapun dapat pahala. Pahalanya pasti pahala yang besar. Tapi kalau enggak iman, ya, berbuat baik seberapa besarnya tetap tidak dapat pahala, karena syaratnya itu adalah amal itu harus disertai dengan iman. Maka tadi waman taba wa amila sholihan, orang yang apa illa man taba wa amana, kan iman. Nah kita lihat pada surat 16 di sana ayat yang ke 97 dan catatan kakinya. Surat An-Nahl 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan di dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan bahwa amal kebajikan harus disertai dengan iman. Nah jelas kan. Nah pada 97 ini harus teliti Pak. Ada dua balasan. Pertama kehidupan yang baik. Kedua adalah pahala yang lebih baik. Itulah. Jadi ada dua. Amalnya juga dua. Satu amila sholihan. Kedua adalah mukmin. Bahwa mukmin kan man amila sholihan wa huwa mukmin. Jadi siapa saja amila sholihan, mukmin atau enggak mukmin, iman atau tidak, tetap di dunia akan dapat kehidupan yang baik. Oh iya. Jadi harus teliti itu, jangan dianggap hanya yang iman saja kehidupan yang baik itu. Oh, enggak. Siapapun juga, bangsa apa saja, nah, iman atau tidak iman, kalau amila sholihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kasih kehidupan yang baik. Jadi bapak ibu punya tetangga gak iman kok enak hidupnya. Oh iya, memang Quran begitu. Jadi man amila sholihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kalau amila sholihan serta iman, di dunia pun hayatan thayyibah, akan dapat pahala yang lebih baik. Itulah. Jadi harus diteliti, bukan kok hanya yang iman saja yang dapat kehidupan yang baik. Siapapun juga beramal soleh, berbuat kebajikan, pasti kehidupannya akan baik selama di dunia. Tanpa iman di akhiratnya neraka. Yang beriman di dunianya baik, di akhiratnya surga lebih baik lagi. Itulah. Jadi dunia ini untuk semua. Dan sering kita sampaikan surat 7:32 Pak. Dan catatan kakinya juga 7:32. Surat Al-A'raf 32.
katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat ini untuk orang yang mengetahui. Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati dunia oleh siapa? Oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sedangkan di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi apa namanya? Di situ sudah jelas kan bahwa di dunia ini untuk semua, iman maupun enggak iman, berhak menikmati dunia kan? Itulah. Jadi ayatnya sudah jelas sekali kan? Kalau enggak dibaca jalan kakinya orang enggak paham, semua untuk orang mukmin. Oh enggak, itulah. Jadi ketika di dunia untuk semua pihak, tapi nanti di akhirat khusus untuk orang yang beriman. Tapi lafaznya kan enggak ada nyebut kafir kan? Enggak ada nyebut kafir. Kalau lihat ayatnya enggak ada nyebut kafir sama sekali. Itulah catatannya kan. Tapi lafaznya kholisotai yaumal kiamat, khusus untuk orang mukmin pada hari kiamat. Berarti di dunia tidak khusus untuk orang mukmin, untuk semua manusia. Itulah. Baik, cukup, tidak ada pertanyaan. Ya. Jangan berputus asa, kan 53-nya jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang surat 3. Ya, yang 54 surat 39 54, Pak. Betul? Ya, ya itu kan kembalilah kepada Allah itu berarti untuk orang-orang yang syirik, Pak. Tuh, ya ndaknya syirik yang tobat. Orang asalnya berbuat zina, jangan kembali zina. Kembali kepada Allah. Berserah diri kepada Allah loh ya kan. Jadi sudah jelas kan, Allah mengampuni semua dosa kan. Syaratnya 2 atau 3, 2 ayat itu kan. Jadi apa namanya, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Jangan kembali judi lagi, jangan. Loh ya, bukan kok syirik saja enggak. Yang syirik, yang judi, yang melacur, jangan kembali melacur. Ini kan enggak ada kalimat tobatnya, Pak. Nah, itu dah kembali kepada Allah berarti dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, perbuatan salahnya, jahatnya ditinggalkan. Sudah jelas, Pak, itu, Pak. Baik. Cukup. Ya, silakan. Lahiriahnya. Ya, jika berkata dia dusta, jika apa namanya berjanji ingkar, diberi kekuasaan dia dipercaya, tidak amanah, berkhianat. Nah, tadi juga dikatakan bahwa kita tidak boleh menuduh orang munafik ya Sat ya. Sekarang maksud saya gini Sat, makna dari ciri itu. Apa penjelasannya Ustaz dari ciri orang munafik seperti itu? Kedua, sekarang ini kan banyak orang-orang yang apa namanya tidak amanah atau katakanlah menyerang, melarang misalnya membubarkan ceramah lah atau memfitnah. Apakah orang-orang yang menyerang umat Islam sendiri dan dia juga umat Islam sendiri, apa termasuk kelompok munafik gitu Ustaz? Ya kalau lahiriahnya memang iya, tapi kan kita enggak tahu sholatnya lillah atau tidak loh.
Nah, di antara ciri khususnya kan apa? Ini kalau apa namanya yukhadi'un Allah, menipu Allah kan? Nah, Allah akan membalas tipuannya tadi kan? Nah, kalau sholat, sholatnya karena riya kan? Ya, kita tahu enggak kalau dia menipu Allah? Ya enggak tahu, ya sudah. Walaupun lahiriahnya munafik, tidak usah kita katakan munafik. Wah, Nabi saja enggak tahu. Wah, Nabi momen sholat itu enggak boleh kan? Ya, Nabi kan berarti enggak tahu kan? Momen sholati langsung. Jangan walatu sholli, jangan sholati itu. Itulah. Jadi sudah jelas, Nabi aja enggak tahu. Kok malah kita ngomong. Padahal sifatnya zaman itu juga sudah jelas. Bahkan ketika perang Uhud balik dia. Nah, matinya Bibi Jalu jauh setelah perang Uhud. Baik, juga cukup jelas kan. Lahiriahnya ya kelihatan lahiriahnya, tapi tetap ciri yang batinnya kita tidak tahu. Menipu Allah dan juga sholatnya riya bukan karena Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.